Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini gue pulang kerja ya men. Kenapa ini malam? Ya karena gue pulangnya malam banget. Karena kerjaan dah mentok. Banyak banget, saking banyaknya. Gue barusan dapet info ya, kalau pasar Cepogo itu kebakaran nih. Kebakaran pasar Cepogo. Banyak banget ini. Banyak banget motor. Banyak banget. Ini harus dilihat dulu. Harus lihat dulu, men. Sebelah mana yang kebakaran? Ini jam 7.49 ya. Berarti kebakarannya udah dari tadi soalnya. Gue masih dari tempat kerjaan. Gede banget sih itu kok. Gede banget. Kalau itu mah gede banget. Gila. Rame banget kayak pasar malam, lebih ngelebihi pasar malam ini mah. Gila. Gila itu. Edan. Lihat dulu benar. Terus hati-hati. Gila. Astagfirullahaladzim, kasihan banget yang punya men. Yang punya ruko. Astagfirullahaladzim. Men. Soalnya ini tuh barang-barang mudah kebakar semua, men. Tuh, kelihatan nggak? Gede kalau itu mah. Gila men. Gede banget loh itu.
itu udah habis-habisan men. Astagfirullahaladzim. Gede loh ini. Wah, mau rambat men. Padahal dari itu doang loh sebenarnya. Coba lihat dulu. Ini men. Astagfirullahaladzim. Merambat cuy. Dari sono terus sampai sini. Gede banget loh ini. Semuanya habis. Eh, Bali kerja aku, Cok. Heeh. Lah kok kamu ndi? Nyang rene iki. Iki ke jam piro to? Maghrib, bar maghrib. Bar maghrib. Aku infone gek iki mau dan pasar Cepogo kok iki apa kobongan nganu awale saka kono to? Iya, kok. Iki kok ih cepet men yo. Lah karo angin kok. Iya iki. Lah mburi sisan ngono yo. Kuwi lak mburi to rane ngarep to ewoh to kuwi. Edan, edan. Kowe karo sapa? Emboh ada ngene. Pit meneng ndi? Gitu ya. Oh, iki sing wis entek ana. Hah? Bedos. Mane tabung gas ya? Kene iki nang toko bangunan iki yo. Sah ngendi ya? Hah? Sah kidul. Wah, cat tiner entek anu. Wah, wi. Wah, angine. Hah? Apa? Iya. Keadaan pasar Cebogolur. Wow. Wih. Ngapa wih? Ngidak kok coy ya?
Hati-hati yuk. Hah? Sepatu dong. Wow. Wuh, dan Widan. Oke, mungkin segitu aja. Soalnya di sini bahan-bahan yang mudah terbakar. Banyak polisi juga. Api awal muncul dari sini, men. Dari sini merambat sampai sono dan sampai ujung. Belum sampai ujung sih. Cuma saya sekarang udah sampai setengah. Gitu, men. Oke, lanjut. Mungkin segitu aja vlog kali ini. Oke, mungkin segitu aja vlog kali ini. Ini cuma sekedar info doang. Kalau menurut kalian ini informatif ya, silahkan like. Jangan lupa subscribe. Oke, mungkin segitu aja. Tetap berhati-hati, men, dalam ini, soalnya dalam menghidupkan kompor dan lain-lain. Ini riuh banget lumayan. Oke, men, mungkin segitu aja vlog kali ini. Gue mau pulang karena sudah ada ahlinya yang memadamkan. Saya dan orang-orang di sini kebanyakan cuma mau melihat ya. Cuma mau melihat. Kebanyakan orang-orang di sini cuma mau melihat dan cuma gimana ya? Serba salah sih. Soalnya mereka melihat pengen tahu, pengen lihat informasi. Nah, sedangkan pemadam kebakaran kalau jalannya di fullin kayak gitu juga susah. Jadi menurut gue mending saya pulang. Setidaknya mengurangin satu keramaian di situ. Satu orang keramaian di situ. Oke, men. Kalau di rumah kalian jangan lupa matikan kompor kalian.
jangan lupa matikan kompor kalian. Dan jangan lupa, atau kelistrikan kalian itu kabel-kabelnya dicek ulang. Soalnya bisa dari konsleting listrik kena kayu kering yang udah lapuk, itu kan gampang terbakar. Mungkin bisa dari situ, soalnya itu pasarnya udah tua juga men. Tapi saya juga gak mau menduga-duga, itu cuma kemungkinan. Cuma kemungkinan saja men. Jadi kalian harus tetap berhati-hati, walaupun itu di rumah kalian tetap harus berhati-hati. Jangan lupa matikan kompor yang dan lain-lain lah. Yang intinya itu kalian tetap harus berhati-hati. Oke men, mungkin segitu aja vlog kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan enjoy. Bam.